أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا

رجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يَأْتِينَ بفاخشة Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar, dan hitunglah waktu idah itu serta bertawak, bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan... Janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat zolim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu yang baru. Fa'idha balaghna ajalahun nafa'am sikuhun nabima'a معروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذو makhraja Apabila mereka telah mendekati akhir indahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqahu min haithu la وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya. Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Wallahi ya is naminal min nisa ارتبتم فعزتهن ثلاثة أشهر ولا لم يخذن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يجعل له من امره Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi monopos di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka adalah tiga bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil. Waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. ذٰلِكَ أَمْرُ اللّٰهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُذْهِبْ لَهُ Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipatgandakan pahala baginya.

لفأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن wa tamiru bainakum bima ruf wa in ta'asartum fasatur di'ulahu Tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditolak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya. Hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Liyufiq zu sa'atim min sa'atihi wa man kudir alaihi rizquhu fal yufiq

Saya jadilah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang Melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan Wa ka'ayyim قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا سديدا وعذبناها عذابا Dan berapalah banyaknya penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami hisap penduduk negeri itu dengan hisap yang keras. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya dan adalah akibat perbuatan mereka kerugian yang besar Adallahu lahum 'adzaban shadid ilaikum zikra Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang mempunyai akal yaitu orang-orang yang beriman Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu Rasulaiy laikum ayatil ladzi mubayyinatil الذين آمنوا وعملوا الصانخات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعلم ملصو لكي يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا dan mengutus seorang rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan bermacam-macam hukum supaya dia mengeluarkan orang-orang yang beriman. Dan beramal saleh dari kegelapan kepada cahaya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang saleh, niscaya Allah akan masukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya, Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Allahul <Suluhu> ladhi khalaqo لهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد Allah lah yang menciptakan tujuh langit, dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya. Agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu.